Sebanyak 2.800 pelita menerangi Mahavihara Dharma Kirti di Jalan Kapten Marzuki, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang, Sumatera Selatan, jelang perayaan puncak Hari Waisak. Penyalaan pelita ini menjadi tradisi umat Buddha yang memiliki makna melenyapkan kegelapan batin umat agar selalu hidup dalam keharmonisan dan bahagia di dalam Dharma. Usai semua pelita menyala, ratusan umat Buddha berkumpul di dalam vihara untuk meditasi selama 2 jam. Hal ini dipercaya bisa meredakan stres dan depresi. Pembina Mahavihara Dharma Kirti Darwis Hidayat pada Rabu malam 22 Mei menjelaskan perayaan Waisak tahun ini mengambil tema keharmonisan merupakan pedoman hidup berdampingan dalam berbangsa. Tema ini diambil untuk membaurkan ketegangan pada 2024 yang menjadi tahun politik bagi Indonesia. Mengambil momen Waisak ini mengajak umat muda yang memulai dengan coba mengaktualisasikan kembali tentang keharmonisan ini. Jadi keharmonisan ini bukan hanya internal masyarakat atau umat Buddha, tapi tentu umat Buddha dengan umat beragama lain, umat Buddha dengan pemerintah. Puncak perayaan Hari Waisak akan dilakukan pada Kamis 23 Mei 2024 dengan melakukan pradaksina yang mengelilingi pohon bodhi yang diikuti sekitar 4.000 umat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara mewartakan.